koper, yaitu 2 koper. Dan kita mendapatkan bonus 2 mobil, yaitu ini mobilnya bisa dicoba di race track. Kita lanjutkan videonya, klik dulu tombol subscribe di bawah yang berwarna merah dan nyalakan notifikasinya yang tanda lonceng ya. Oke guys, aku tunggu nih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dulu Hot Wheels-nya nanti kita adu cepat di race track. Tonton terus ya video ini. Sekarang kita buka yuk, nanti kita coba di race track. Nah, ini dia mobil Hot Wheels yang tadi aku beli, Blitz Speeder dan Turbo Rooster. Turbo Rooster ini mobilnya seperti bentuk hewan dan bannya berwarna oranye dan mobilnya bodinya berwarna kuning dan silver. Dan ini dia mobil Blitz Speeder. Dia berwarna hijau, silver, biru tua dan hijau muda. Kita buka kopernya, kayaknya dapat mobil Hot Wheels lagi guys, yang di koper biru. Kita buka. Nah, ini dia. Wow, kopernya. Dan dapat mobil Hot Wheels lagi yang track builder sistemnya Mustang 2 tambah 2 fastback yang berwarna biru, kuning dan hitam. Jadi aku bisa banyak nyimpen mobil Hot Wheelsku yang di rumah. Ini koper yang merah dan koper yang biru. Aku banyak loh guys punya mobil Hot Wheels di rumah. Sekarang kita coba mobil Hot Wheelsku yang Turbo Rooster ini di race track Hot Wheels. Ini dia mobilnya. Mobilnya ini seperti bentuknya seperti hewan burung, guys. 1, 2, 3. Mobil Hot Wheels yang Speed Rooster ini laju banget loh guys, bisa melewati semua tikungan di race track. Si mobil burung elang. Laju dan ngebut. Sekarang aku mau coba mobil Hot Wheels yang Blitz Speeder. Kita buka yuk. Ini guys, mobil Blitz Speeder. Dia bentuknya seperti aerodinamis loh guys. Semoga aja mobil Blitz Speeder ini laju dan ngebut. Mobil Hot Wheels
Speed Speeder ini lumayan laju loh guys dan ngebut. Soalnya dia bentuknya aerodinamis. Sekarang aku mau adu mobil Speed Rooster dan Speed Speeder. Blitz Speeder crash di tikungan tajam dan Speed Rooster lah pemenangnya. Speed Rooster ini guys sungguh-sungguh laju dan ngebut. Kalau ini sih lumayan ngebut sih guys. Dan ini dua kali putaran dia menang terus guys. Nanti video selanjutnya aku mau adu mobil Speed Rooster ini dengan mobilku Hot Wheel yang Street Winner. Laju dan ngebut guys. Mobil Hot Wheels ini sudah kita coba di racetrack guys, laju dan ngebut. Nah, sekarang kita coba mobil bonus dari Casey Pack tadi, guys. Nah, coba aja di racetrack, guys. Kita buka yuk. Ini dia mobilnya. Ford Mustang yang berwarna biru tua, kuning, dan hitam. Nih, peleknya berwarna kuning guys, dan ini bawahnya berwarna abu-abu dan bannya berwarna hitam. Kita coba yuk di racetrack. 1, 2, 3. Hot Wheelku yang Ford Mustang ini laju banget guys di racetrack. Nanti kita adu dengan mobilku yang Speed Rooster. Sekarang kita adu kedua mobil Hot Wheelku yang ini guys, mobil Ford Mustang versus mobil Beat Speeder. Mobil Hot Wheelku yang Blitz Speeder pemenangnya karena mobil Ford Mustang dia crash. Race yang kedua. Kedua, mobil Ford Mustang pemenangnya karena mobil Blitz Speeder ini crash di tikungan yang di bulatan itu loh guys. Ini penentuan race final. Ini final. Thank you.
dan pemenangnya adalah mobil Ford Mustang. Sekarang mobil Ford Mustang versus mobil Speed Rooster, si mobil burung elang. Race pertama. Mobil Hot Wheelku yang Speed Rooster, si mobil burung elang pemenangnya. Soalnya mobilku yang Ford Mustang ini guys crash di tikungan di bulatan itu, dia keluar jalur. Race kedua. Ketiga mobil ini, mobil Speed Rooster lah yang paling laju dan ngebut guys. Oke guys, sekian dulu video beli carry case Hot Wheel dan mobilnya, dan kita coba di racetracknya guys. Terima kasih sudah menonton video ini, tunggu video aku yang selanjutnya ya, dadah. Mah.